Oke, hari ini ada kesempatan untuk memukat. Kami punya juragan sudah di depan. Ini adalah Pantai Beringgis. Oke, sekarang ini air sedang turun, tapi masih jauh lagi lah. Oke. Ini dia Pantai Beringgis. Ini kami punya juragan. Itu dia, hoi. Nelayan tegar nih. Wow. Sejuknya. Sekarang jam 6:30. Makin cantik airnya. Ayo, cantik kok kan. Ini dia keindahan Pantai Beringgis. Oke, di sebelah sana itu ialah apa itu sana tuh? Itu Outbound School. Itu Kuala Sungai Beringgis sebelah sana. Itu nanti lain kali kita akan memancing juga. Nah, ini pukatnya. Mana? Nah, ini bahkan. Ini kah? Oke, sekarang kita menarik pukat. Ah, ini dia. Nah, ini dia berapa? Lebih kurang matanya 1 inci pukat ya. 1 inci pukat. Ini. Oke, lepas. Kita akan tengok adakah pantai ini berikan. Oke, dia punya style ialah tarik dan keliling ya, bulatan, buat bulatan ya, begitu. Oke, kalau kita tinggal di sana, setelah pulau ini ada di sana ialah Lokawi. Oke, di sana Lokawi. Oke, karena ialah Lokawi itu saya pun tidak tahu pulau apa, tapi memang cantik. Oke, semakin dalam mereka di sana. Nah, itu dia. Mari kita perhatikan ombak ini. Oh, ombak yang menggunung. Ya, ini lagi ombaknya. Ombak datang. Oh. Ini lagi ombaknya datang. Ini ombak datang. Cepat. Kamu perhatikan ombak datang. Ini ombak yang kuat sedikit. Yuk. Ini lagi ombaknya. Nah, tidak kuat.
ya. Wow, 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 wow. Dalam ombak kuat, ya, ya, ya. Ayo mati. Hey. Aduh, aduh. Nah ini ombak mengalun, ya. Ini dikira ombak yang kuat juga. Ya. Oke, sekarang mereka sudah di sana. Oh, rupanya begini. Kita jalan ke sana. Belanak, belanak. Wah, belanak, belanak. Itu dia belanak. Woi. Kira oke nih. Nah, ini kali lah. Isi banyak budaknya. Jangan terlepas. Kalau kita pergi dalam sedikit lagi tuh. Tenggelam lah kok. Nah, kita ini mengejaran bahkan tuhur kan. Apa di dalam bagmu nih? Tidak. Oh, bukan handphone. Tidak. Bahasa Sunda nih. Ini lah aku cakap bikin belanak tuh. Belanak. Ya. Nah, ini dia. Oh, baby. 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 Nah, ini belanak. Anda beli stud, hai. Ini dia ikan belanak. First time kena sendiri je. Cimat. Oh, tandas pula dia. Masih mati dulu, Pak. Ha? Tandas. Jadi? Di mana? Di Petronas. Astaga, di masjid ada tadi? Ya. Masjid depan dia? Tidak bayar. Oh, lupa ya di masjid? Ada orang, ada anu pula sana tu. Ini dia. Ini dia toke, toke ikan. Toke ikan ni. Dah live ini. Oke, sekarang kita pindah lokasi. Iya. Aduh. Sisi. Batu mana sana kah? Mana? Jadi kalau tuhur ke mana? Sampai kah? Sampai batu. Sini yang berapa yang kering itu. Oh. Kalau tengah di sini ke pinggir batu loh. Jadi sekarang tidak boleh sampai kan? Iya. Cantik ini tempat tuh. Ini kalau orang tahu ini banyak kali-kali orang datang ke sini. Enggak lah. Dari pun bukan tahu di mana masuk.
kan? Oke. Oke, kali ini dalam sedikit. Ini percobaan yang kedua. Tengok kawan sana. Tinggal kepala lagi keluar. Mana sudah? Nah, ini dia. Ini ada harapan nih. Oke. Jadi kita pelan-pelan pergi sana. Jadi saya pergi ke arah sana sekarang. Ada lubang. Wow. Ini lagi ombaknya. Ombaknya datang. Kalilah. Ini dikira 100 meter ya. 100 meter di sana. Au, aduh. Ini sudah kawan saya. Nah, ini. 100 meter dari sini. Ya. Panjang juga pokoknya. Wow, cepat. Ada ikan di sini tadi. Oh. Dari sana bulatannya pusing ke sana. Ya itu dia. Sekarang kami akan berjumpa di tengah. Itu dia. Kalilah. Oke, sekarang kita periksa ikan ini. Susahnya. Oke, ada ikan satu ini. Aduh. Oke, jadi kita ambil ikannya. Ustaz, ini pertama kali pegang mukat nih. Oke, okay, kita pindah lokasi ke Kuala. Berapa? Ini tadi 100 meter kah? 100 meter? 300? Oh, 300 meter. Angkat dulu sisi kantung. Ini dia ikannya. Ya. Yeah.
masak merah. Aduh. Aduh. Wih, gila nih. Aku takut dia ada jumpa-jumpa waktu. Lokasi yang ketiga. Oke, sebenarnya tadi ada satu kumpulan ikan bermain di sini. So, kita coba tangkap, perangkap dia. So, kita beralih ke sini dekat dengan tiang itu. Sebelah sana ialah kuala Sungai Beringis yang akan kita pasang spot selepas ini. Oke, mari kita perhatikan ini. Ini adalah teritip. Oke, ini masih kecil. Kita perhatikan ya, ini memang keras. Ini dia. Oke. Kawan di sana lebih kurang dalam 60 meter. Panjang pukat ini 300 meter. Memang panjang. Oke, di sana ada ikan bermain. So, kita ke sini lagi. Ini macam video. Oke, sekarang kita buka. Kita akan memungut ikannya. Ini sekali lah kalau ada. Ikan yang tadi ada tarikan, tapi nampaknya sekarang sudah hilang. Nampaknya ikan pandai menghilang. Nampaknya tarikannya tidak mengena. Bagus dekat ni. Dia kata tidak ada luck. Tidak ada lucky. Ada satu. Wah. Okey, tunjuk sekat. Tunjuk kat subscribers. Subscriber. Ini. Wah. Apa namanya, Ustaz? Ikan belanak. Cincaru. Bukan ikan belanak, Ustaz. Cincaru. Masuk ke dalam beg. Masuk ke dalam beg. Hidupkah ikan dalam beg tu? Hidup. Lagi dekat cincarunya. Oke. Ini saya punya sahabat. Bekas player Malaysia. Bersara tahun 80-an. Malam. Dia lagi dalam lagi. Okey ke? Kita di dalam cerita. Hah?
kalau ke dalam lagi hari kenal. Oke. Ini sih sih. Dia jangan kamar saya. Jangan ke kamar saya. Nanti. Cuma tu jadi pelakon ni. Wah, Paul dapat udang. Udang. Udang laut dalam. Laut dalam. Nanti kita kena pergi tu. Ini antara orang lama di sini. OL. OL di sini. Sisi Anwar. Ini nelayan yang terkemuka di dunia. Nak bahaya ke? Ha? Cikgu Paul. Sini. Bukan, maksudnya handphone ni. Waterproof, orang ni. Di bawah kali kan? Apa? Eh, kan besar, besar kan tadi? Tidak menjadi hari ini. Tidak menjadi. Tidak hari ini. Tidak menjadi kali ini. Ya, penuh. Right. Okay, kita buat sambal sana pula. Mau ke sana sikit lah. Sana. Dalam sikit, dalam sikit. Sik. Padam? Padam? Cikgu Paul sudah dapat berapa ekor ikan? Ada 20. 20 ekor? Ya. Campin, campin. Oh iya, ceria lah anak kita hari ini. Ceria lah hari ini. Mau padam, mau kasih padam kah? Hah? Sibuk mengambil gambar. Ikan kayu ada sini kah yang besar? Ada. Di luar dalam dong. Kayak mau pergi laut. Jadi kalau selalu pasang tu kau kan, kau nak sambung apa kau tu kan? Nah, sambung, sambung ya. Ada sambung gua betul betul. Ada dua betul. Iyalah, kau tidak sambung macam saya kan? Bukan. Oh, ini sambung ah? Sambung terus. Ya kan beli satu kali panjang. Mana ada kali panjang. Ada jual satu kali panjang. Dia makan mana sekarang sih? Kenapa? Gari ya? Kita sedang menuju ke Kuala Sungai Beringis. Sipol pula sampai jam 10 je kan? Ya, 10 lah. Kan lagi nanti tertinggal. Lain kali ambil. Ini saya punya kawan berenang. Kakak kembar saya sama si Sila. Ya, inilah ini. Si Anu benih. Sedang. Apa ni? Video-video. Ini si Anu benih. Yang hitam tuh? Ya. Oh. Bila? Berapa lama? Bila sudah?
dari saya lahir. Okey, kali ini spot yang keempat. Okey. Jadi kita akan jalan terus. Kita menghalau ke sana. Oke, kita semakin mendekat. Oke, ini spot yang kelima menuju ke Kuala di sana. Oke, ini ada besar sedikit ikan gelama. Ini ikan mahal lah. Nah, sana tuh Ustaz. Oke. Oke, spot yang keenam semakin dekat dengan kawasan Kuala. Kualanya di sana. Ini kualanya di sini. Ini kualanya. So, makin dekat ya. Jadi kita punya target di kawasan ini. Oke, airnya semakin jernih di sini. Ya. Oke, sudah menghampiri kawasan Kuala. So, sekarang di kawasan Kuala sudah nih. Ini spot yang keenam. Harap-harap kawasan ini ada harapan lah. Oke. Memang cantik tempat nih. Oke, kawasan Kuala ini tidak ikan. Kita ikan apa sih di sini nih? Oke, jadi kami akan pergi dari sini, mungkin pergi sebelah sana lagi lah. Oke. Ini hasilnya kan calang-calang ini ya, kan bermacam jenis
So Stanley seorang yang ya baru first time. First time. Nah, ini bakal jadi nelayan tegar. Nelayan. Selalu ada bakso ketagih. Ini nelayan ketagih. Oke, ini pantai Beringis. Memang cantik pasirnya. Pasirnya cantik, bersih. Oke. Luas pantainya sesuai untuk bertelah. Pasir yang bagus ada di sana. Kalau yang sekarang ini tidak bagus sudah. Oke, ini pendapatan hari ini dibagi dua saja. Sisi tidak mau. Nah. Jadi kurang dalam 3 kilo lah. 3 kilo lah. Ya. Terima kasih dengan Sisi karena pukatnya 300 meter. Digunakan untuk hari ini. So, akan kembali lagi pada masa akan datang yang masanya tuhur ataupun pasang yang 16. Oke. Okay.